Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Novita Rizkana Putri. Sebelum lanjut untuk videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oh ya, malam ini aku mau buat mie menye ala aku. Pakai Indomie ya. Bahan-bahannya aku cuma pakai ini. Daun bawang, terus ini sayur sini, aku gak tahu namanya. Kalau bisa diganti seperti sawi, kol, terus aku punya ebi. Terus ini aku punya sambal. Ini sambal aku buat sendiri, sambal tomat. Sudah aku racik. Aku nggak mau apa kasih lomboknya, tapi aku mau kasih sambalku ini aja. Terus mau kasih saya ambil telur. Dan satu telur saja. Terus air. Langsung kita cus masak. Cus masak ya. Pertama-tama kita terus ada wajannya dan kita nyalakan sebentar habis saya cuci. Mimenya ala aku, biasanya kalian ada yang dikasih sosis bakso, cuma aku lagi nggak ada sosis sama bakso, jadinya aku mau ganti sama ebi aja. Terus telur, terus ini sudah aku mau kasih minyak untuk goreng telurnya. Oh ya, goreng ebinya dulu deh. Aku mau goreng ebinya dulu. Terus nggak lupa kasih kecap buat menambah apa? Kita nyalakan mesinnya. Kita masukkan ebinya. Oh, kita goreng ebinya. Kita goreng ebinya dulu ya. Setelah ebinya agak kering, ini sudah agaklah kering, aku mau masukkan telur. Masukkan telur. Tak uyak. Lalu nganu nggak apa-apa ya. Terus kita masukkan sayurnya. Jadi kita masukkan mie-nya ya. Kita masukkan. Terus kita tambahkan air. Air matang, kita tunggu. Seperti ini, kita bisa langsung masukkan bumbunya juga nggak apa-apa ya. Masukkan bumbunya. Ininya masuk semua ke sini ya. Ini kelihatannya. Ini kenampakannya sudah saya masukkan bumbunya. Kita uduk ya. Dan kita biarkan sampai air ini sampai airnya surut, jadi mie banyak ya. Terus aku mau masukkan ini sambal buatan aku. Kita masukkan sambal buatan aku ini, sambal tomat ya. Kita masukkan sebentar. Sudah aku masukkan 3 sendok sambalnya ya. Terus aku
mau kasih nambah kecap. Oke. Setelah ini airnya sudah menyusut, baru kita masukkan loncang. Masukkan loncangnya. Warnanya emang aku maunya seperti ini ya, karena aku nggak kasih lagi apa saus tomat. Kalau bikin saus tomat pasti lebih merah, cuma aku nggak suka, aku sukanya pakai kecap aja, tergantung selera ya. Kalau kalian mau kasih saus, udah aku siapin dulu di mangkok, di piring. Dan ini jadinya teman-teman, bisa dimakan sama, aku mau makannya sama kerupuk udang. Gitu, jadi ya inilah keenam penampakannya udah apa deh. Ya sudah ya, sampai di sini dulu videonya. Makasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini.